menerima kunjungan Sabah di Stadium Selayang petang tadi. Siri serangan awal pelawat disudahkan tunggal import Kohtra Yuri pada minit ke-13 untuk Sabah di depan 1-0. Namun pada masa kecederaan babak pertama, Saim Dabi mengikat kedudukan itu menerusi percubaan Fahrul Rozi. Babak kedua bersambung menyaksikan kemarahan tuan rumah yang tampil dengan dua lagi jaringan. Masing-masing menerusi Carlo Primorac minit ke-56 dan percubaan awal Zamri Chin yang terkena pertahanan Sabah pada minit ke-67.